Ya, baik, kita kita bersama dengan Nur Hayati Zalani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ceria sejak pagi ini. Ya, betul lah. Ceria dan harapan kami semoga keceriaan kami di sini ini, di mana saja orang mengikuti Rampai Pagi melalui Facebook ataupun kaca televisyen atau sebagainya, yang terang kejuntrahan ceria ini sampai ke mereka. Sampai tak ke daerah Belait. Nur Hayati pun ceria juga sana. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah ya. Baik Nur Hayati, kami tidak sabar untuk mengetahui apakah bahan yang akan dibawakan. Jadi kita terus saja serahkan kepada Nur Hayati. Silakan. Baiklah, terima kasih rakan kita di Bandar Seri Begawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bagi mengikuti lintas langsung dari daerah Belait pada pagi ini, dan seperti biasa sudah kita akan mengusikan beberapa acara dan juga kegiatan yang berlangsung di daerah Belait. Dan juga menyaksikan satu bahan visual yang telah pun disediakan oleh rakan tugas kita. Ya. Keadaan cuaca di daerah Belait pada pagi ini nampak cerah saja. Namun demikian, apa yang kita harapkan dan juga turut mendoakan apa juga aktiviti habis kita pada hari ini berjalan dengan lancarnya. Berada saya bacakan dulu beberapa acara yang berlangsung di daerah Belait, yang mana pada hari ini dan esok 23 dan 24 hari bulan Jun 2020, diadakan kempen derma darah anjuran bersama Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, Kementerian Kesihatan dan Sukarelawan Belia Daerah Belait yang diadakan di Mini Pusat Belia Jalan Bunga Rambai Kuala Belait bermula jam 9 pagi sehingga jam 12 tengah hari. Jadi kepada orang ramai, kakitan kerajaan dan swasta adalah dialu-alukan bagi mengikuti kempen tersebut. Manakala satu makluman, pemotongan sementara bekalan elektrik akan berlaku di kawasan dari Simpang 284 hingga Simpang 352 Jalan Singa Menteri, yang mana ianya disebabkan oleh kerja-kerja replacement of transformer and ringman unit di substation H14 Simpang 363, Sengkang 29, Sengkang 43 Rancangan Perumahan Negara Pandan 7 bermula jam 8.30 minit pagi sehingga jam 11.30 minit pagi, dan sebelah petang bermula jam 2.30 minit petang sehingga jam 5.30 minit petang, yang mana pemotongan sementara bekalan elektrik ini akan berlaku esok 24 hari bulan Jun 2020. Itu ada beberapa info semasa yang dapat kita kongsikan, dan sekarang kita beralih bagi menyaksikan bahan visual yang telah disediakan oleh rakan tugas kita untuk pagi ini. Surfcast adalah aktiviti memancing di tepi pantai, telah berkembang amat pesat sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Kini di mana-mana sahaja, anda boleh melihat adanya kaki pancing yang berunsurkan riadah rekreasi di samping sebagai punca pendapatan. Di keluaran kali ini, kami sempat meninjau aktiviti memancing di kawasan Pantai Sungai Liang, salah satu destinasi riadah bagi masyarakat di daerah ini. Memancing ataupun lebih dikenali dengan surfcast merupakan salah satu aktiviti luar yang mudah dijalankan di mana-mana kawasan di tepi pantai. Aktiviti ini dilakukan hampir semua lapisan golongan umur, tara hidup dan kesihatan dalam melakukan aktiviti memancing ini, terutama sekali di hujung minggu. Saya bermula sendiri daripada umur masih dalam lingkungan dalam 12 ke 13 tahun. Until now, masa ini umur dalam 40 plus sudah. Mula-mula kami biasa memancing saja-saja. Now, kami advance sikit.
kami mengikuti turnamen. Mula-mula turnamen di Brunei. Lepas itu kami ikut turnamen kawasan Borneo, Sabah, Sarawak. And then last kali, before COVID lah, kami mengikuti memancing di Melaka. Indah banyak different pasang, kalau about pasang surut kami indah banyak different. Misalnya once kami kan go memancing, kami indah kira pasang surut lagi. Tapi advantage-nya kalau aing pasang. Pasal kebanyakannya ikan atau pergi ke siring. Ini kita niat lah. Kalau air surut, atau sih kekurangannya kami terpaksa berjalan jauh sikit. Kadang-kadang sampai ke paras lutut, baru kami dapat membaling. Minimum kami self-caster Brunei melontar, minimum dorang 100 meter ke atas. Tapi yang advantage, yang bagus, yang orang yang bagus-bagus punya dan memiliki equipment yang bagus, usually dorang go for 150 meter ke atas. Saya sendiri lontaran mungkin dalam 160 ke 170 meter. Biasa kami memakai udang hidup, ikan, kalau kita ini kembura, sutong, dan cacing pantai ataupun cacing sungai pun kami pakai juga. Ada banyak perbezaan, tapi selalunya kalau kami mancing, kami membawa berbagai umpan. So, mana umpan yang efektif atau yang kami pakai? Saya cari dulu, kalau makan ikan kami pakai ikan. Kami pun dapat ikan bebatik, bekalang, banglos. Banglos itu kebanyakan masih biasanya kami dapat pari lah. Pari, tapi kalau pantai biasanya parinya dedemidamet over 20 kilo ke atas. Para pemancing kalau boleh jaga kebersihan dan mata kailah tu jangan dijurit. Pasalnya ada pernah kawan sendiri terkait. So have to go to hospital lah. And then yang paling penting jaga kebersihan. We help untuk angkat self-caster Brunei ni. Berbagai macam peralatan pancing yang digunakan. Ia memiliki fungsi dan manfaatnya masing-masing. Penjagaan peralatan pancing ini juga perlu dijaga mengikut tempoh dan kekerapan pemakaiannya. Peralatan pancingan ini tidak susah benar lah kalau petani sudah tahu ia punya informasinya. Macam bagi pengalaman aku pun belajar daripada kawan. Jadi apa yang dipulu, ia punya spula tu apa sama ada ia pakai sama ada basar ataupun damit. Setiap spula tu pun ada ia punya model. Jadi kami mengikut kesesuaian diri kami sendirilah. Pasal tidak jauh beli barat, tidak jauh beli ringannya orang. Tapi juran sama juga. Ketinggian juran pun mau ikut ke tani juga. Kadang ada yang panjang 17 kaki. Kalau bagi aku dalam 16 ataupun 17 lah maka ikut ketinggian badan lah. Tempo susah juga jaga kadang depend cara tani berapa kali tani memancing di pantai lah. Selalunya kalau kami siap-siap pakai kami cuci. Bersihkan. Sekiranya spula tu macam kurang sudah ia punya macamnya orang apa ia punya pengingkul atau macam ada melekat kah ataupun dah smooth kah, jadi kami mengantar ke kedai pancing untuk diservis lah, dibersihkan semua. Takut sekarang tani anda tahu lah ada yang spula tu kena air. Kami kalau mengacut pun kadang sampai ke air singan punggung lah selalunya. Jadi sudah basah-basah tu terpaksa kami mengantar untuk servis lah. Lihat ia punya atau kerusakan. Kerusakan itu jadi lihat lah. Jadi orang bagian kedai pancing tu ia akan mencas pun lihat dia punya apa ya dibukanya, apa yang pernah diusainya itu pun lihat je lah. Dah semua dibuka lah. Kecuali kalau rusak benar, macam gugur ke apa, atau terpaksa buka habis. Ketika kami menanti kira-kira satu jam, salah seorang pemancing bertarung tenaga untuk menaikkan tangkapan jorannya. Inilah yang dinamakan kepuasan bagi mereka. Okay.
menjadi naluri pemancing. Kepuasan dan keseronokannya hanya diperolehi apabila joran mereka disambar ikan. Tidak kiralah sama ada ikan yang berjaya dipancing itu akan dilepaskan semula atau dibawa pulang. Itulah puncak kenikmatan bagi setiap kaki pancing. Mogalah aktiviti sehat seperti surfcast ini dapatlah membuka mata masyarakat bahawa riadah dan rekreasi seperti ini dapat dilakukan di tempat-tempat menarik di negara kita. Lebih-lebih lagi bagi peminat surfcast seperti ini.